Nah, di sini kalian bisa memilih jenis macam-macam pizza ya. Mau pilih yang ini juga bisa. Jadi nanti dia fotonya itu pergerakannya mengikuti musik, teman-teman. Nah, misalnya video yang kalian pilih ini sudah mau dipilih yang ini, pilih yang save ya untuk menyimpan. Nah, di sini silakan kalian pilih yang video quality high, medium, atau low. Nah, semakin pilih yang high maka ukuran filenya juga makin besar. Nah, saya pilih yang medium aja ya, klik OK aja udah. Nah, kita tunggu sampai proses penyimpanannya itu selesai, teman-teman ya. Jadi cukup simpel ya, teman-teman ya. Jadi untuk membuat sebuah postingan yang bisa dibilang postingan yang kekinian dan berbeda dari yang lainnya, itu kita bisa menggunakan aplikasi BitSync ini. Jadi nanti dari sebuah foto, ada 5 foto, 6 foto atau terserah, itu nanti bisa kita jadikan sebuah kumpulan video ya, jadi sebuah video di mana video tersebut bisa mengikuti musik ya, atau BitSync ya. Bit namanya bit, mengikuti bit. Jadi musiknya seperti apa, dia gambarnya mengikuti. Nah, di sini kalian bisa langsung aja klik down ya untuk menyimpan, otomatis dia udah tersimpan di galeri. Oke, teman-teman ya, kalian bisa memilih banyak sekali template-nya di sini. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan sampai ketemu lagi di next video. Sampai jumpa lagi di video, bye.